Alright, balik lagi di channel Wasa YouTube. Nah, video kali ini gue akan memberikan gameplay dari Kimi, coy. Ini cara main Kimi terbaru, coy. Ya, jadi khusus buat khusus player Kimi, kalian kudu pakai cara ini, ya, coy. Ya, jadi karena di sini gue pakai Kimi jungler, coy. Ya, jadi di sini gue pakai emblemnya sawi, coy. Ya, jangan pakai yang kangkung. Udah sawi udah enak buat buka puasa, ya, coy. Ya, jadi karena udah pakai sawi, udah jadi jungler, ya. Spellnya kudu buat kudu pakai retri, ya, coy. Ya, jangan pada kebergajulan. Nah, untuk item-itemnya gue bakal beli satu persatu di gamenya, cow. Kalian kudu simak biar tahu item Kimi tersakit, terenak, ter sampai bikin musuh muter-muter, cow. Oke, kita langsung masuk aja ke gameplaynya, coy. Welcome to Mobile Legend. Nah, di sini kalian kudu ambil retrinya yang biru biar nambah movement speed. Abis itu ambil skill 1, abis itu bikin Genius One, cow. Ya, di sini kita awali dengan yang manis-manis, yaitu buff biru dahulu, begitu, cow. Abis itu kalian kalau jungler gini kalian kudu minta request backup, coy. Ya, berkumpul, kita berkumpul sini. Si Vexana kagak datang-datang, dia lagi ngapain dia, coy? Bergajul bener si Vexana. Incorpori sana tidak ada rencana untuk membantu gua mendapatkan buff ini, saudara-saudara. Alright, jadi di sini gua basic attack aja, ya kan? Kalau basic attack ini nambahin energi, coy. Pakai skill 1 ngurangin energi, coy. Ya. Jadi bisa ini tuh Kimi tuh hero yang bisa physical bisa magical, coy. Ya, di sini pakai skill 2 biar makin cepat. Karena skill 2-nya ini selain mundur dia ngasih damage juga, coy. Kalau musuh yang kena dia bakal kena efek slow juga, coy. Ya, ngasih slow-nya juga lumayan banget, coy. Ngasih slow-nya ini 40% selama 4 detik kalau skill 2-nya kena musuh, geblek. Ini emang bener-bener kagak bener ya, coy. Ya, Kimi enak bener. Jadi ya kalian kudu banget kudu ya pakai skill 1 untuk nge-clear untuk jungle begitu. Nah, kalau basic attack nambah energi, kalau pakai skill 1, pakai skill 2, pakai ulti nambah energi. Ini kalian kudu map awareness, liatin jauh head, coy. Kita samperin jauh head. Ya, udah keburu mati, bergajul banget. Oke. Ya, si Arlotnya masih sempat mau nge-clear minion, gua cari lu. Ya, bocahnya di belakang gua selepet-selepet lu hilang ya, coy. Ya, orang hari gini darah sekarat masih aja masih mau ketemu minion. Kita ambil kelomang dulu. Lah ini bocah ngapain gue retri? Ngapa marah-marah. Ye, gue tembak. Iya, gue skill 2. Alright, oh ya bocah kejedot. Itu namanya teori Martis terjedot ya, coy. Ya gue di retri emang gue kelomang. Tenang-tenang gue ulti aja. Cep, ya ampun kagak kena. Ini ngapain lagi bergajul? Oke, lumayan ya. Lumayan si Martisnya tidur, coy. Ya, di sini kita turtle dulu. Ada kelomang. Kita ke kelomang dulu ya, coy. Ya. Jadi ya Kimi ini hero yang kagak bakal nambah attack speed, coy. Bang, kenapa Kimi nggak nambah attack speed, Bang? Karena Kimi itu kalau punya attack speed bakal dikonversikan, Kalau Kimi punya attack speed bakal dirubah jadi movement speed, coy. Di sini gua nggak bakal indomerit karena di sini ya gua udah tanya Albert gimana cara nggak ini tuh ya bergajul banget. Ya ampun, retri gua. Baterai bergajul. Ini Zas ngincer gua. Tenang. Apa teman-teman gua di belakang? Gua skill 2 kena slow apa ya bocah bergajul banget. Alright, lumayan banget ya, coy. Ya, ini emang kebergajulan, emang baterai busuk ya, coy. Ya, emang kalau udah 20%, 10% notif ya kagak bisa dihilangin, bergajul bener. Oke, jadi di sini gua farming dulu aja, coy. Ya. Di sini Kimi itu skill 2-nya juga berlawanan arah, coy. Kalau kalian kayak user Kari, user apa ya? User Moskop gitu ya. Kalian bakal kebingungan begitu ya. Karena skill 2-nya ini kita pencet ke depan, dia malah ke belakang. Kalau kita mencet ke belakang, dia malah ke depan. Nah, kalau kalian user Moskop gitu ya, misalnya kalian pakai skill 2 ke depan, ya itu ntar bakal jadinya ke belakang begitu, coy. Ya, di sini ijo-ijo lewatin aja karena ada yang sekarat begini nih, bocah timpat-timpat kita samperin dan gua hadir ya. Gua meratakan Lesi dulu. Aduh, kagak mati gua retri. Oke, kena ruby bergajul. Oke, tenang. Kalau dia enggak mati ya gua tembak pakai laser, ceprut bijinya hilang. Lah itu si Jas mati, kenapa gua kagak dapat assist ya, coy? Ya bergajul juga kalau gua perhatiin ini. Alright ya guys. Ya, di sini farming lagi, farming gaming ini mah namanya. Kalau Kimi udah jadi item gitu ya, itu baru berasa, coy. Kalau early gini kita kayak dia musuh sekarat baru kita datang gitu. Udah gitu-gitu aja, coy. Jangan kayak musuh masih penuh kita ajak berantem, ajak team fight gitu, enggak enak. Nah, untuk nge-clear kelomang apa sih nama itu Pokemon ya? Nge-clear Pokemon juga cepet banget, enggak beredet-beredet. Nah, kayak gini-gini kita rotasi, kita samperin lagi. Jauh head sundul kan, lempar gan. Aduh kagak dapet. Wah, ultinya kagak ada yang lihat. Gua merem tadi, coy. Ya. Alright.
Tutor Arlot, Dek. Dek bergajol. Dia kagak nonton channel gua kayaknya ya. Gua udah ngasih tutor Arlot biar ultinya kagaknya ini lagi si Martis bergajol banget. Bergajol banget. Gua segel satu cu 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 cu. Ya kan di sini langsung gua dapat. Nih kayak bocah ngambil. Alright, alright. Jadi di sini kita farming dulu ya. Kalau misalnya sepatunya bikin Arcane Boots, abis itu bikin tadi gua udah jadi Genius One, bikin Berserker Puri, coy ya. Di sini Berserker Puri udah, kalau udah jadi sih udah bener-bener kagak bener deh mereka, coy ya. Udah ini mas sekali cu 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 musuh auto tertidur pulas, coy. Alright, alright, buff biru. Sebetulnya Kimi itu buff biru penting banget, coy. Jadi kan Kimi itu pakai energi ya. Jadi hero-hero yang kayak Hayabusa, kayak Fanny kan pakai energi tuh. Jadi buff biru tuh sangat membutuhkan, sangat dibutuhkan gitu. Kenapa membutuhkan bergajul? Alright, alright, di sini ada hijau-hijau, ada perang sini. Tinggalin aja hijau-hijaunya di sini langsung ke Leslie ya kan. Hijau-hijau bisa minggu depan, perang kagak bisa ntar minggu depan ya, coy ya. Jadi kalau ada perang, ada farmingan, tinggalin farmingan kita perang kayak gini-gini bocah gue retri. Oke, lihat damage gua ke ultinya Zas. Lihat Zas langsung pecah bijinya, kita samperin pakai skill 2, ceprut 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 tidur. Lihat damage gua, coy ya, udah bener-bener kagak bener, coy. Damage-nya udah sakit bener ya guys ya, walaupun emblemnya emblem sawi ya, kalau item udah jadi ya damage itu dari item gitu. Aduh, di belakang belakang belakang, lihat belakang coy, sekali-sekali lihat belakang. Atlas pek sana, pek sana, pek flicker. Cuma kita majuin lagi, mejeng aja ya saudara-saudara. Karena ini juga hero yang kalau ngekill itu energinya pulih ya coy ya, lumayan. Di sini wow 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 wow, tenang gue skill 2, gue mancing keributan aja nggak bakal mati gue, tenang tenang. Eh, di ulti ya, yang di ulti Atlas bergajol. Alright alright alright, gue bantu pakai ulti aja nih di sini langsung ngecep. Kena nggak tuh? Oke. Jadi di sini kita farming dulu coy ya. Jadi ini hero kagak bakal ada attack speed ya coy. Kalau misalnya serangan Kimi kan ciu-ciu-ciu doang. Kalian mau beli Windtalker kayak bikin apa ya, Scarlet Phantom atau bikin bulu gitu ya, serangan Kimi bakal begini-begini aja. Cuman pasif dari Kimi itu bakal ngerubah attack speednya jadi movement speed coy. Di sini gua kagak ada yang lihat nih, jasa kita keluarin dulu ya kan. Langsung tidur dia coy ya. Udah jadi Berserker Fury ini bergajul ya coy ya. Wah, kayak disodok, cuman tenang gua kejar. Aduh, rubinya datang coy. Kita harus bersabar dulu, ada turtle sih, ada turtle, turtle aja coy ya. Ada turtle dulu aja, turtle. Wah, si Claude-nya ngajak perang, ada Leslie juga, cuman ini gimana ini ya? Gua lagi turtle, aduh nanggung bener tuh. Sabar nih gua, abis ini gua kill ya. Ini gue retri aja, mana bocahnya yang nyerang lu tadi, sini gue selepet bijinya coy ya, gue ulti dulu ceprut. Nah udah scarred bet itu, gue tahu bet itu dia di sini coy ya, mau recall gue cu 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 monster kill ya coy ya. Kalian lihat damage gue udah bener-bener kagak bener guys ya. Di sini gue kelomang Pokemon ijo-ijo buff biru. Nah kalau misalnya udah jadi Berserker Fury, kalian bikin glowing one coy, biar apa bang, biar kiminya glowing begitu coy ya, biar putih ya, garing lu bang, iya maaf. Alright, alright, alright. Jadi kalau misalnya kalian pakai ultinya Kimi tuh kan semakin ditahan semakin jauh, semakin sakit juga damage coy ya. Jadi di sini langsung kagak ada yang lihat ulti gua. Cuman tenang, Arlotnya gua bakal bikin jadi kerupuk, coy. Jadi sini gua bikin Holy Crystal, buset main sodok aja teman gua disodok, coy. Bye-bye Vexana hamil. Waduh, tenang, kita majuin dulu. Kita majuin aja, lihat serangan gua coy ya. Arlot nyari momen di sini langsung gua ciu. Oke, enggak ada yang lihat. Oke, tenang. Ini si Leslie kita majuin aja walaupun dia di tower, gua tidak gentar ya coy ya. Lihat El Legendary Elcon. Oke nih Arlotnya offset. Prit. Arlot offset, kita kill dulu ya coy ya. Alright nih ada ulti, langsung ulti aja dia, enggak boleh dikasih dia, enggak boleh dikasih gerak. Bagus banget kagak di ulti-ulti. Bagus. Orang tuh Arlot kagak boleh dikasih diam. Gimana sih kagak boleh dikasih gerak, kampret. Dia gua yang di damage, dia kagak ulti-ulti, ada ijo-ijo padahal tadi di atas itu gua tahu dia ada ulti, emang kampret. Tos di sini gua beli Winter aja dah, respect ke Arlot apa di Pine Glaive ya coy. Cuman di sini gua kudu respect ke Arlotnya, jadi bikin di apa namanya Winter. Kalau misalnya kalian musuhnya kayak nggak ada yang nyusahin, bisa bikin Divine Glaive coy ya. Itu udah sakit banget sih, udah asli. Kayak gini-gini Zas langsung keluar sih harusnya. Oke, dia udah keluar. Lah mana bocahnya? Bocahnya mana, coy? Oke. Jadi di sini ya, kalau misalnya kalian pakai ulti terus kena musuh, energinya bakal nambah, coy. Ya. Kayak di sini gua retri aja, ceprut, mayan. Ya kan buff biru itu penting banget. Di sini langsung gua ulti gua mayan kagak derasa. Cuman di sini langsung slebew ya kan. Nyari free hit aja, jangan bergajul. Ini lagi lihat damage gua, coy. Asli ya bener-bener kagak. Waduh, geblek. Sakit banget itu jasnya, coy. Kalian juga kudu map awareness, coy. Matanya ke Lord, abis itu matanya juga ini gue retri dulu ceprut ya kan. Kalau ada team fight begini ya gue ratain ya coy ya. Sabar. Nah Zasnya dulu kita cu tidur ya kan. Lihat damage gue coy. Kalau kalian ikutin item gue gitu ya, udah pasti mendapatkan kemenangan. Udah kalau misalnya udah begini mah coy ya,
Udah enak bener, yang penting kalau udah jadi begini jangan jumawa. Ini baterai lagi, baterai terus kerjaannya, baterai emang bergajul juga kalau gue tandain ini. Oke, kita tungguin Atlasnya dulu coy. Kita spam ulti juga oke, karena ulti itu cooldownnya cuma 15 detik. Lihat, damage dari ulti gue juga bener-bener kagak bener ya guys ya. Ini Arlotnya datang, gue winter, hahade, gue jual ganti immortal. Ngapa, mana Arlotnya? Ini lagi gue cuci tidur ya. Dia kena outplay begitu ya coy ya. Di sini kita langsung maju aja, lihat damage gue coy ya. Asli coy, udah kagak takut mati. Ini mau udah maju aja dia udah pasti tidur ya coy. Yang mana Leslie langsung ya udah keburu menang. Jadi kayak gitu aja coy. Kalau kalian ikutin cara gua, ikutin item gua dengan baik gitu, kalian akan mendengar ini coy. Udah gitu aja cara main Kimi. Kalau misalnya pengen menang, ini masih Legend 4 emang. Cuman emang namanya juga baru ini ya, baru kelar season coy. Bener ya. Kalau kalian kagak percaya, lihat nom, baru tanggal 29 Maret coy ya. Jadi thank you banget yang udah nonton sampai habis. Kalian bisa klik tombol like, kalian juga bisa request hero favorit kalian, tulis aja di komen, nanti gue buatin gameplaynya coy. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Shish.